Salam sejahtera. Assalamualaikum. Saya Ibrahim Sani. Kita mulakan Niaga Awani dengan berita tentang World Economic Forum. Ini kerana pertemuan bersama wakil dari pelbagai negara semasa Forum Ekonomi Dunia ataupun WEF 2023 akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengangkat suara Malaysia di persada antarabangsa. Selain berkongsi hala 7 dasar-dasar perdagangan, pelaburan dan industri negara serta meletakkan negara sebagai sebuah hub strategik untuk ekonomi rantau Asia Tenggara. Matlamat-matlamat ini menjadi agenda utama Malaysia yang dibawa ke pentas dunia dan pentas global yang bermula 16 Januari depan. World Economic Forum ataupun WEF ini merupakan platform yang terbaik di awal tahun ini, bukan saja untuk bertemu ya rakan-rakan yang melakukan antarabangsa yang sejawat, tetapi juga berjumpa dengan syarikat-syarikat multinasional yang antarabangsa yang berminat untuk melabur di Malaysia dan meningkatkan juga pelaburan yang sedia ada. Dari segi persediaan kali ini, MITI dan agensi-agensi utama MITI, contohnya MAIDA, Invest KL, sudah melakukan persiapan yang cukup dalam mengatur pertemuan dengan rakan sejawat dari negara-negara lain. Selain kerajaan, delegasi Malaysia, kata beliau, turut akan disertai oleh sektor korporat seperti wakil dari syarikat Petronas, Khazanah Nasional, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Permodalan Nasional Berhad PNB dan beberapa syarikat swasta lain. Jelasnya lagi, delegasi Malaysia turut akan berkampung di Malaysia House of Davos yang mana membolehkan agensi kerajaan dan swasta bekerja di bawah satu bumbung mempromosikan dan mengatur pertemuan bersama pemain perniagaan global. Jadi prioriti kita ya dalam WEF kali ini, utamanya kita nak mengatur pertemuan dan juga menerangkan hala tujuh kerajaan dalam industri-industri, terutamanya kita nak mempereratkan lagi ya hubungan dengan komuniti pelaburan antarabangsa. Kedua, kita nak menzahirkan suara dan polisi kerajaan dalam isu-isu penting ekonomi dalam panel khas dalam forum kali ini. Dalam kita ada sesi tertutup, kita ada sesi khas, anjuran media juga di sekitar WEF pada tahun 2023. Misalnya, saya sendiri sebenarnya telah diundang untuk berucap dan bercakap di dalam beberapa panel tentang ASEAN, tentang rantaian bekalan global dan juga risiko ekonomi global. Oleh itu, naratif utama yang dibawa oleh MITI adalah kestabilan politik pasca PRU akan menjana ekosistem yang lebih kondusif. WEF 2023 di Davos, Switzerland dijadualkan pada 16 sehingga 20 Januari 2023. Tema Cooperation in a Fragmented World atau kerjasama dalam dunia yang terpisah yang diangkat dalam Forum Ekonomi Dunia dilihat bersesuaian dan tepat. Buat Malaysia, tema kali ini menggambarkan realiti semasa cabaran global. Untuk itu, pentingnya kerjasama antara negara yang terpisah sebelum ini dibina semula bagi menjayakan agenda-agenda besar. Dalam berhadapan pemulihan pasca pandemik, kita dapat lihat tekanan inflasi, geopolitik, ya, apa yang berlaku di Eropah dan Rusia. Saya rasa amat penting kita kembali mengingatkan dunia betapa pentingnya untuk kita bekerjasama dan menjayakan agenda-agenda besar seperti pertumbuhan ekonomi global, ya, about sustainability, ya, kelestarian dan juga about kemiskinan dunia. Itu membasmi kemiskinan. Namun, realitinya kita hidup dalam keadaan fragmented, di mana berpecah belah kerana ideologi, saling tidak mempercayai dan banyak lagi. Kepercayaan ini harus dibina semula. Ya. Dan Malaysia sebagai sebuah ekonomi yang terbuka dan berdagang, ya, sentiasa committed untuk membangunkan kerjasama dengan negara-negara yang mempunyai aspirasi yang sama. Malaysia juga committed, ya, committed untuk membantu menyumbang dengan pada dunia yang lebih aman, persekitaran yang lebih lestari dan juga pembangunan yang mampat. Institut Rehda mengulangi gesaannya agar semua pihak berkepentingan membincangkan lebih lanjut punca di sebalik berlakunya lonjakan harga hartanah sejak beberapa tahun lepas. Pengerusinya, Datuk Jeffrey Ng Tiong Lip, pada sidang media bersama Institut Rehda Rehda Malaysia berkata, salah satu punca kenaikan harga kos adalah pematuhan yang tinggi dikenakan oleh pihak berkuasa tempatan.
Kos pematuhan yang ditanggung pemaju untuk mematuhi dasar, perundangan dan peraturan kerajaan telah meningkatkan kos menjalankan perniagaan antara 15 dan 25% untuk pemaju. Justru melalui laporan kajian yang dikeluarkannya, Institut Reda berharap kos pematuhan itu diberi perhatian sewajarnya dan mencadangkan ia dikurangkan bagi menjadikan pembangunan hartanah lebih mampan. These are areas that we are saying that it just requires tweaking, right? I think let it make very clear. This report is not about developers per se. It is really about all stakeholders, and I think that is what we aim to achieve, lah. So that if all stakeholders understood what are the key variables, it's within their control. You know, I mean, imagine that if this report goes to local authorities and the state government, and they know that oh, I am actually able to so-called adjust whatever was imposed. That is what is achieved already. Mengulas mengenai margin keuntungan pemaju, Jeffrey Ng menegaskan tidak seperti beberapa dekad, pemaju kini terperangkap dengan banyak kos tersembunyi dan pada hakikatnya hanya menghasilkan margin kira-kira 15% atau lebih kurang. Tambahnya, berdasarkan situasi semasa, akan tiba masanya pemaju tidak dapat lagi menanggung kos tersebut dan akhirnya terpaksa menyalurkannya kepada pengguna. Kerajaan disaran memainkan peranan proaktif dalam mengurangkan kerenah birokrasi bagi proses pendaftaran pekerja asing. Pensyarah Hubungan Industri Universiti Malaysia Kelantan UMK, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman berkata, hal ini boleh dimulakan dengan menguatkuasakan penyimpanan data yang lebih rapi bagi memudahkan pengesanan. Apabila kita buat legalize, okay? Banyak negara juga buat legalize, banyak negara dunia kita kan, buat legalize workers, kita tahu, kita boleh tahu berapa yang masuk, berapa yang keluar, berapa yang permit sudah habis, berapa yang, semua tu kita ada data yang lengkap kalau kita ada data-data. Sekarang ini data tak ada. Masing-masing pihak mengatakan berapa illegal, berapa legal dan sebagainya. Itu tidak begitu baik untuk sehat untuk negara Malaysia yang ke arah negara maju. Negara maju dalam konteks hari ini ialah negara yang bebas daripada segala perkara-perkara yang saya cakap begitu. Right? Jadi untuk jadikan lebih ikhlas, telus dan sebagainya, maka mereka masuk secara undang-undang sah, dan siapa yang akan menguruskan ialah, saya dah cakap hari itu, walaupun Kementerian Sumber Manusia melibatkan diri secara langsung dalam isu pekerja asing, tetapi Kementerian Dalam Negeri boleh jadikan head of committee. Beliau mengulas keputusan Putrajaya yang melonggarkan peraturan pengambilan pekerja asing dengan menghapuskan prasyarat sedia ada dan membenarkan pengambilan dijalankan mengikut keperluan. Pelan kelonggaran pengajian pekerja asing PKPPA akan membenarkan majikan mengambil buruh asing dari 15 negara mengikut kemampuan dan keperluan tanpa kekangan prasyarat atau kuota. Balakrishnan bagaimanapun melihat kuota masih diperlukan bagi mengimbangkan penggunaan pekerja asing dengan tenaga kerja tempatan. For me, fine. Tetapi lain-lain sektor pula kena buka untuk pekerja-pekerja kita. Jadi di situ ada kesimbangan dalam sumber manusia kebangsaan. Sebab itu saya dah berkali-kali mengatakan dalam penggajian pekerja asing ini, jangan hanya untuk membawa masuk bekerja. Bukan begitu. Kita kena tengok sumber manusia kita macam mana yang tersedia ada. Apakah masa depan mereka di sini dan sebagainya. So, we don't banyak kita masuk, tiba-tiba kita sendiri tidak tahu macam mana menguruskan mereka dengan pekerja kita. Pekerja kita pun perlu kerja juga. Kita pun perlu juga hidup. Jadi, dua-dua orang pekerja. Saya mengatakan, kali-kali mengatakan, bila mereka datang ke sini, tengok undang-undang yang sedia ada dan contohnya perumahan. Kita tengok pekerja yang datang luar negara, duduk dekat 20 orang, 30 orang, 14 orang. Itu semua tidak menampakkan imej Malaysia di peringkat dunia. Dalam masa yang sama, beliau berharap kerajaan dan majikan akan menitik beratkan perihal pendidikan undang-undang bagi membolehkan pekerja yang dibawa masuk bukan sahaja mampu bekerja dengan baik tetapi juga bersedia dan memahami peraturan setempat. Kumpulan Bina Darul Aman Berhad BDB akan membangunkan dua projek pembangunan iaitu Pembandaran Mampu Milik Darul Aman Saujana dan Plan Induk Pembangunan Bandar Darul Aman 3.0 di daerah Kubang Pasu, Kedah.
Rancangan pembangunan kedua-dua projek berkenaan dilihat akan membawa lembaran baru kepada daerah Kubang Pasu sekaligus merancakkan lagi pembangunan dan ekonomi negeri untuk tempoh 8 hingga 10 tahun akan datang. Kumpulan Kitakon Berhad merekodkan untung bersih RM8.53 juta untuk suku ketiga berakhir 30 September 2022 dengan pendapatan sebanyak RM116.1 juta. Penyedia perkhidmatan pembinaan itu berkata bagi tempoh 9 bulan mereka berjaya mencatat RM35.2 juta untung bersih dan RM350.8 juta hasil. Untung bersih Pentec Group Holdings Berhad meningkat kepada RM34.66 juta bagi suku ketiga berakhir 30 November 2022 berbanding RM20.36 juta bagi tempoh sama tahun sebelumnya. Bagi tempoh itu, pendapatan meningkat kepada RM299.94 juta berbanding RM209.34 juta menurutnya dalam makluman di Bursa Malaysia semalam. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Malaysia dijangka mencapai status negara tua atau aged nation menjelang 2030 apabila dijangka 15.3% daripada jumlah keseluruhan penduduk negara akan berusia 60 tahun ke atas berdasarkan unjuran data Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM. Ia bermakna populasi warga emas ketika itu akan menjangkau 5.8 juta orang daripada keseluruhan 38.1 juta jumlah penduduk negara. Apa yang harus diberikan tumpuan untuk menguruskan masyarakat menua di Malaysia? Bersama kita pada pagi ini adalah Timbalan Pengarah Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Mahathir Dr. Rahimah Ibrahim. Dr. Rahimah, mungkin kita boleh ceritakan tentang aspek ekonomi dan juga tenaga kerja, tenaga buruh. Apakah impak dan implikasinya terhadap ekonomi Malaysia apabila ramai masyarakat Malaysia atau tenaga kerja Malaysia adalah masyarakat yang tua? Pertama sekali kita perlu melihat kepada persediaan untuk negara tua kan. Makin lama semakin tinggi bilangan dan juga peratus warga emas dalam masyarakat. Jadi dari segi sumber tenaga kerja, kita perlu melihat kepada multi-generational workforce ataupun tenaga kerja, persekitaran kerja yang terdiri daripada pelbagai generasi. Yang ini telah biasanya dilaksanakan dalam kalangan negara maju. Jadi umur persaraan tu semakin meningkat dan warga emas, sekarang warga emas di Malaysia 60 tahun ke atas, but at 60 years old, pada umur 60 tahun sebenarnya 60% atau lebih warga emas masih boleh menyumbang kepada masyarakat. Jadi kenapa kita keluarkan mereka daripada tenaga kerja ataupun tenaga buruh di Malaysia? We are losing this talent yang bukan saja dari segi kemahiran, pengalaman. Dan kalau kita tidak memikirkan ke arah multi-generational workforce ataupun peningkatan umur persaraan ataupun memberi peluang kepada warga emas untuk menyumbang secara produktif dalam masyarakat, kita akan kehilangan capital, human capital ataupun modal insan yang sangat-sangat bermanfaat ini. Dr. Rahimah, kalau kita nak tengok ada beberapa negara yang sudah tua seperti Singapura yang ada tenaga kerja yang tua yang bekerja di McDonald's dan sebagainya, adakah itu realiti kita di mana masyarakat yang tua terus akan bekerja tidak kira di fast food center ataupun restaurants ataupun di tempat-tempat seperti Dr. Rahimah sendiri iaitu di akademia? Peluang pekerjaan, I think bila kita sebut pasal peluang pekerjaan, kita tak boleh melihat hanya macam pekerjaan-pekerjaan macam
penjaga toll booth ataupun bekerja di McDonald's, bekerja-bekerja yang melibatkan tenaga fizikal, ataupun dan kerja-kerja ni biasanya orang warga emas, kalau misalnya mereka memilih untuk bekerja ataupun terpaksa bekerja, selepas bersara, mereka yang terpaksa bekerja, mereka akan terpaksa memilih kerja-kerja yang mendatangkan pulangan. Tapi kalau yang bagi yang ada pilihan untuk bekerja atau tidak, they will look for opportunity. Dia akan memilih kerja yang membolehkan dia menyumbang kemahiran, pengalaman. Bukan macam selalunya kalau kita lihat, kalau dari segi sektor pekerjaan, kita hadkan warga emas ni untuk kerja-kerja yang rencam ataupun yang menggunakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Tapi apa pula halnya dengan warga emas yang mempunyai pendidikan, pengalaman, kemahiran yang tinggi? Of course, dia akan mencari peluang kerja yang lebih bermakna, yang lebih bersesuaian dengan apa yang dimiliki. Dr. Rahima, salah satu aspek penuaan adalah tentang generasi sandwich, di mana tenaga kerja yang ada pada masa ini perlu menyara bukan sahaja anak mereka, iaitu generasi satu di bawah, tetapi generasi satu di atas. Tapi nampak gaya kita akan ada club sandwich generation, di mana kita akan terpaksa menampung tenaga kerja yang sedia ada, menampung dua generasi ke atas. Adakah ini akan memberikan satu tekanan yang agak ketara terhadap aspek wages dan juga gaji di Malaysia? Okey, bila kita sebut tentang sandwich generation ataupun generasi sandwich, yang ini melihat kepada pergantungan ataupun keperluan untuk generasi pertengahan ini untuk memberikan pendidikan contohnya kepada anak-anak, dan juga memberikan sokongan ataupun penjagaan kepada ibu bapa yang telah tua ataupun injur, yang memerlukan penjagaan. Jadi dari aspek ini, keluarga sangat-sangat memerlukan bantuan dari segi untuk melaksanakan penjagaan. Kita majoriti rakyat Malaysia, we are looking for affordable services. Majoriti rakyat Malaysia inginkan perkhidmatan yang mampu dibayar, yang yang berdekatan dalam komuniti, yang boleh diakses, dan membolehkan mereka melaksanakan tugas penjagaan. Cuma pada masa ini, sebagai kalau penjaga dalam keluarga sandwich, tanggungan anak, anak-anak yang perlu dihantar ke sekolah, dan pada masa yang sama ibu bapa semakin tua memerlukan penjagaan kesihatan ataupun penjagaan personal, pribadi, penjagaan fizikal. Jadi perkhidmatan-perkhidmatan seperti ini tidak boleh diakses ataupun tidak ada di sekitar yang berdekatan, dan kebanyakan keluarga perlu mengeluarkan perbelanjaan sendiri untuk mendapatkan perkhidmatan-perkhidmatan ini. Contohnya, you kena hire home nursing, home physiotherapist ataupun home occupational therapist. Jadi semua perkhidmatan ini biasanya dibayar secara out of pocket, secara dikeluarkan perbelanjaan ini secara sendiri oleh keluarga. Jadi beban penjagaan bagi golongan pertengahan itu agak tinggi apabila ada bilangan anak yang masih perlu bersekolah, ditanggung dari segi pendidikan, dan juga dengan peningkatan jangka hayat penduduk Malaysia, your parents are going to be aging and living longer. So you have to prepare yourself to also perlu juga menjadi berpandangan jauh bahawa satu masa nanti
kita perlu memberi penjagaan ataupun memberi perkhidmatan yang mendapatkan perkhidmatan tertentu untuk menjaga ibu bapa yang telah tua. Jadi keluarga yang kalau mampu tu dia tak ada masalah ya. Ya, dia can hire, dia boleh menggajikan pekerja domestik ataupun pembantu rumah. Tetapi bagi keluarga-keluarga yang berpendapatan rendah, mereka tidak mampu melaksanakan tanggungjawab ini dan dalam situasi penuaan penduduk, penuaan di Malaysia, people are living longer, penduduk Malaysia semakin hidup semakin panjang. Tetapi dalam masa yang sama, kita bukan hanya melihat peningkatan jangka hayat, tetapi adakah jangka hayat kita itu healthy aging ataupun healthy life expectancy. Sama ada jangka hayat kita itu bebas daripada penyakit ataupun dengan penyakit. Jadi kalau ada pula dengan penyakit, kita melihat kepada masalah-masalah seperti kos perkhidmatan kesihatan, kos rehabilitasi dan juga kos penjagaan personal yang biasanya ditanggung oleh pihak keluarga. Baik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Rahimah Ibrahim, Timbalan Pengarah Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia di UPM. Kita ada sedikit berita tentang berita ringkas dagang. Penanam kelapa sawit dan pemaju hartanah yang berpangkalan di Johor, Han Land Corporation Berhad membeli sebuah syarikat padangan yang memiliki 1,640 hektar tanah ladang di Rompin, Pahang daripada Gergasi Textile Jekyll Group dan harga RM54.7 juta dalam urus niaga tunai tambah saham. Jekyll Group menyuntik aset dengan tanah pertanian seluas 1,618.74 hektar ke dalam Han Land dan akan muncul sebagai salah satu pemegang saham utama kumpulan itu. Emirasi Almamora Group yang berpangkalan di Arab Saudi telah menjalin kerjasama strategik dengan dua buah syarikat Malaysia, Said Food Industries Senden Berhad dan Vario Holding Senden Berhad. Kerjasama itu adalah untuk pembangunan dan pengedaran produk sedia ada untuk dimakan dan siap untuk dimasak serta minuman bagi memenuhi keperluan sektor haji dan umrah. Yinsan Production, cabang perniagaan pengeluaran luar pesisir Yinsan Holdings Berhad telah berjaya menyelesaikan kontrak 16 tahun untuk FPSO Adun yang beroperasi di blok OML123 luar pesisir Nigeria. Kontrak itu mempunyai tempoh asal selama 8 tahun sehingga 2014 dengan pilihan untuk dilanjutkan 8 tahun lagi sehingga 2022. Laporan penuh di saluran 501 dan astrawani.com serta dagangnews.com.